Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pihak terminal memberikan layanan terbaik dalam menyambut arus mudik tahun ini. Dalam kunjungannya di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur pada kemarin sore, Kapolri meminta pihak terminal menyiapkan segala sesuatu terkait layanan mudik. Mulai dari pos pengamanan, kesehatan, hingga kebutuhan toilet. Kapolri juga meminta pihak terminal memeriksa semua bus yang akan digunakan pemudik dan harus dipastikan layak jalan. Selain itu, para sopir juga harus dites urin dan alkohol untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat dan prima saat berkendara. Pengemudi atau bagi sopirnya dilaksanakan tes terkait dengan masalah urin dan juga tes terkait dengan apakah menggunakan alkohol atau tidak. Artinya ini dilakukan agar pada saat membawa penumpang-penumpang dalam kita yakin bahwa pengemudi atau sopirnya dalam keadaan sehat. Kita lihat juga ada gerai vaksin dan di tempat ini juga dilaksanakan kegiatan vaksinasi booster dan ini saya harapkan untuk masyarakat memanfaatkan gerai-gerai vaksin yang ada karena memang kita harus jaga kali ini mudiknya tentu akan meriah.